Sekarang kita mau menggarap mimbar lesian guys untuk mengaji. Sekarang kita mau menggarap mimbar lesian guys untuk mengaji. Sekarang mau proses ini untuk tempat Al-Quran dan lain-lain. Halim Mujabir. Irawi biar semuanya gusur. Selesai terbagi guys, kita tunggu buat punya dulu. Kita lihat-lihat dulu, ini ada haji satu atas, lagi-lagi bawah, jadi dua haji ini ada pintunya satu. Kenapa itu pak? Pak masih salah hilang, hilang. Bohong nih. Bohong. Kita aduk dulu. Ini teman saya yang agak-agak oke, kita menuju pengaliman atau pendengkulan. Kita dempul paku-pakunya dulu guys. Ya, ini paku-pakunya kita lem, kita dempul. Supaya tidak mendolo atau ya mendolo. Ini tak ke 10 menit lah ceritanya. Bocornya mati lo. Dan yang paling penting itu bukan hanya paku guys, tapi sambungan kayu juga.
kita harus teliti setiap sambungan kayu itu harus kita kasih label. Contohnya kayak gini guys, kita kasih lem supaya kuat. Kita copot lajinya. Bawah juga. Jangan lupa pintunya guys. Ini nanti supaya kita mudah untuk menggosoknya. Kayunya masuk mantul. Bagus kayunya. Joss. Thank you.
Bang. Bang. Ngantuk bang San. Wah, kanca aku ngantuk San, guys. Sebengi iki. Oke, kita sudahi videonya dulu. Kita jumpa besok lagi, guys.